Pandemi COVID-19 membuat progres pembangunan kawasan ibu kota negara di Kalimantan Timur berjalan lambat. Ditambah lagi, Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang terpaksa harus melanjutkan PPKM level 4. Menurut Isra Nur selaku Gubernur Kaltim, Presiden Joko Widodo akan segera melakukan peninjauan lokasi kawasan pemindahan ibu kota negara, sekaligus meresmikan salah satu sisi tol jalur IKN. Hal ini disampaikan oleh Isra Nur usai melakukan rapat kabinet tertutup secara daring di Istana Negara. Cuma agak pelan karena gara-gara COVID. Jadi itu ada. Dan insya Allah nanti tanggal 24 ini hari Selasa Bapak Presiden akan ke lokasi ibu kota negara. Ibu kota negara setelah pelaksanaan peresmian pertama kegiatannya adalah melaksanakan rapat koordinasi, forum koordinasi pimpinan daerah se-Kalimantan Timur, para bupati wali kota Kalimantan Timur, dan forum pindah. Kemudian habis itu peresmian jalan tol seksi 1 dan 5. Untuk kawasan ibu kota. Untuk agenda tersebut, Gubernur Isra Nur akan memimpin rapat koordinasi forum pimpinan daerah Kalimantan Timur, yang dihadiri bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan untuk mensinergikan sejumlah daerah yang akan menjadi penopang kawasan Istana Negara Baru. Ditargetkan, kunjungan Presiden ini akan dilaksanakan hari Selasa, 24 Agustus esok, untuk peresmian jalan tol seksi 1 dan 5 untuk kawasan lokasi Ibu Kota Negara Baru di Kaltim. Adesa Putra, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.